Okay guys, so sekarang kita ada motor Abang Ishak di sini. Motor yang diamanahkan kepada saya untuk menukar bearing cone. So barang dekat mana eh? Okay, so untuk bearing cone ni first time saya buat. Tak pernah lagi saya buat kat mana-mana motor. So ni benda barulah. So saya tak togil habis, saya cabut mana yang patut agak-agak boleh buka. So sekarang saya dah tanggalkan kabel meter. Hose brake ni saya cabut supaya fork ni boleh turun one side lah, cabut ke bawah. Kerjanya macam tak susah, cuma rumit lah, banyak benda-benda yang kena cabut kan. Hose ni akan diganti dengan Brother Hose daripada Morin. Tak silap Morin lah, saya pun tak pasti. Ini jajan-jajannya. Okey, ini apa? Spotlight. Okey, ni bearing cone VF3i steering cone daripada Apido. Okey. Ni hose. Hose dia pakai Morin. So dalam ni ada dua set, depan dan juga belakang. Tak pasti betul tak betul. Okey, tak apa. Betul lah, tak betul lah. Okey. So kerja mudah je. Tak susah mana, cuma rumit. Okey, skru nanti saya longgarkan cuma pakai pipe wrench je, gastong. Okey, inilah dia. Nak buka ni kena tahan kot. Letak sikitlah. Okay, so kena dua tangan. Tangan ada dua je, satu pegang kamera, satu tangan kiri. Okay, so cabut ni saya rasa dah turun ke bawah lah. DJ Nelson. Alright guys, ini dah lupa bearing lama. Okay, bearing asal motor ni memang digunakan jenis susun. Dia tak ada perumah bearing. So buka memang terus selepar lah. So apa yang saya dapati sekarang, bearingnya tak cukup. Tak tahu hilang ke, hancur ke. Bearingnya memang tak cukup. Macam itulah keadaannya. Mungkin dia tersalah susun, terkurang susun. Okay, ini mangkuk bearing baru tapi saya tak pakai. Yang bawah saya kekalkan yang lama lagi. Okay, inilah bearing baru. Bearingnya memang ada rumah, tinggal masuk plug and play je. Saya dah sapukan minyak grease baru kat sini. Okay, sebelum masuk grease baru ni korang kena bersihkan dulu lah grease lama eh. Pastikan tak ada pasir-pasir abuk-abuk yang boleh menyebabkan bearing baru rosak. Okay, ini bearing yang belatas. Tengok, dia ada perumah dia. Jadi dia tak berkecah lah. So tinggal taruh, nanti kita masukkan grease baru dan boleh pasang balik. Okay. DJ Nelson. Alright, siap pun pasang. So beginilah rupa dia.
Nutnya atas ni kita pakai yang lama balik. Yang ni yang baru. So kita adjust fit-fit cun-cun. Nanti bila kita dah pasang handle semua, baru kita adjust kasi ngam lah mana yang selesa. Okay, lain tak ada. Tu dah siap. Ni dah ikat. Okay, ini boleh pasang balik. Pasang balik, tukar hose baru, bleeding balik. Siap. Jom. Okay guys, inilah dia hose murid yang telah dipasang. Okay, dari atas sampai lah ke bawah. Alright, ni hose standard asal ori kilang. Okay, inilah hose jenis Bridep. Saya tak tahu kotak dia murid. Kat sini je nama Pearls. Okay, so sekarang apa saya buat, kita tengah bleeding. Belum bleeding lagi, baru siap pasang. Yang atas ni terus ketatkan. Pasti yang ketat betul-betul supaya tak ada angin masuk ke dalam sistem. So untuk bawah dekat ni korang jangan ketatkan dulu. Okay, tunggu sampai minyak ke bawah. Main pump-pump. Okay, sekarang saya pump dah ada minyak tapi masih ada angin. Apa yang korang kena buat kat sini, main dia. Tak perlu sampai habis untuk apa, main sikit-sikit je. Kau nampak buah dalam tu kan? Okay, ada bubble-bubble keluar tu. Tunggu sampai bubble tu habis. Bila yakin dah tak ada bubble, okay, minyak pun dah sampai bawah, barulah korang ketatkan yang skru 12 ni. Mulilah start untuk bleeding. Okay, ini part bleeding dia. Okay, ni nak 8 lah. Okay, base mana 8 ni. Okay. Sekarang ni kita masih menunggu bubble tu habis. Cara nak bleeding senang. Korang just pump, tekan, longgarkan skru 8. Okey, buat berulang-ulang kali sampailah minyak ni memancut keluar dan tak ada bubble. Okey, jom kita bleeding. DJ Nelski. Wiring dah siap eh. So jom kita test. On kunci. Okay, tak payah start engine. Okay, signal kiri, signal kanan. Okay, normal. Okay, lampu depan terang eh. Nak terang lagi. Okay. Oh, terang eh. Okay, berarti kan. Okay, ini dah bersih ni. Okay, dah bersih ni. Kita matikan, single sini dah bersih lah. Okay, matikan lampu. Still boleh pass. Senyum. Terang eh. Lampu apa yang kita guna? Puas hati. Puas hati. Nampak rendah. Spotlight ni. Ini spotlight. Spotlight ikut lampu tinggi. Okay, ini spotlight. Ini lampu biasa. Take off lampu. Bilap lah. Okay, ini lampu biasa. Ini spotlight. Spotlight gabung lampu tinggi. Mantap, mantap, mantap. Okey, selesai sudah. Brake pun dah test.
pos depan, pos mooring belakang. Oh. Is the mix of Ilo Ilo Beats Club DJs. Trust us, you can dance.